Yuk kita make up-an simple ala aku. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku mau 3D with me. Aku mau dandan sedikit tipis-tipis karena aku mau keluar. Oke, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku. Langsung aja kita ke videonya. Oke, sebenarnya nggak jauh beda sama video skincare rutin aku, karena ini aku ambil dari situ. Jadi setiap aku mau make up, aku pasti ngelapisin wajah aku pakai skincare aku. Jadi karena skincare aku juga nggak banyak, aku cuman pakai serum. Terus abis itu aku pakai moisturizer, bisa pakai ini ataupun pakai aloe vera aja, itu juga udah bagus. Dan Skintific Ceramide, tapi aku lebih pakai untuk malam hari sih. Nah, jangan lupa kalian pakai sunscreen. Ini pokoknya nggak bisa di skip ya, harus banget pakai, karena kan malamnya aku pakai retinol ya guys. Dan gak pakai retinol pun juga emang wajib banget sih pakai sunscreen. Subscriber lama aku pasti nggak asing dengan Ertos, karena ini salah satu Ertos yang masih awet aku pakai. Aku pakai whitening CC cream. Aku pakai ini sebagai pengganti bedak ya guys. Apalagi ini juga udah cerah gitu. Tapi kalau misalkan ke aku mau keluar, aku pasti timpa lagi pakai cushion. Kayaknya juga tipis-tipis aja. Pokoknya jangan terlalu tebel, karena kalau dempul tuh nggak enak banget. Dan aku masih awet pakai Pixi ya guys, yang dewy ini. Karena aku udah coba beberapa cushion, aku ternyata cocoknya sama Pixi yang ini. Oke, next alis, aku pakai brand nama ini sama makeover. Aku tuh lagi suka banget sama brand nama ini, ya punyanya Kak Luna Maya. Jadi aku pakai ini buat ngebingkai alis aku. Itu agak-agak sulit karena ternyata ada jerawat di alis. Oke, terus aku sikat aja pakai itu ya aplikatornya. Itu sebenarnya ada serumnya tapi habis. Nah, karena kalau kata kita ini kurang tebel, jadi aku tambahin lagi pakai makeover yang tadi tuh, makeover eyebrow kit aku yang paling tebel yang tengah. Kemudian aku rapi-rapiin lagi, terus aku conceal juga pakai makeovernya itu sendiri. Ya pokoknya disesuaikan saja sesuai selera. Ini paket hemat untuk eyebrow, untuk eyeshadow itu sendiri aku juga pakai eyebrow kitnya si makeover ini yang warna gelap ya guys. Itu juga udah mulai hancur karena sudah sering dimainin anakku, tapi lumayan lah ya guys. Nah, untuk blush on aku pakai Odessa lipstick ya 712. Dari dulu aku selalu pakai ini. Sticknya juga pakai Odessa 712. Lihat kan hasilnya bagus banget tuh, bener-bener, apalagi kalau skincarean dulu. Itu aja, bagi kalian baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku. Jangan lupa subscribe juga dan tonton, tungguin untuk review selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.